butet di panggung siando apang muale butet. Aduh, ya Allah, hilor banget ini ya Allah. Urat teligo, mardarurat ale butet. Hanya pagi-pagi begini lu orang sudah nyanyi lagu sedih. Oh, jadi nggak semangat kerja lah. Maklumlah, bah. Lagi rindu kali aku sama kampung. Tadi aku mau belanja, tapi ku lihat gitar ini. Ah, nyanyilah aku. Butet. Panas. Mau beli apa toh? Tampilin aja, tampilin. Duduk saja lah kawo. Tak tega aku lihatnya. Ah, oi pusing ah. Si Jalwo kaki keseleo. Sopo oi selalu bantu walung. Ah. Sekarang enggak ada orang antel-antel oi punya balang ah. Biar aku aja yang antar, bah. Soal bayaran, gampang lah itu. Ah, ini baru hopeng oi ah. Kam sia. Lah, emangnya panas bisa nyetir apa? Bah, sembarangan kali kau. Sekarang kau sebutkan angkutan di Jakarta yang tak pernah ku bawa. Angkot, Kopaja. Angkutan tengah malam pun ku bawa. Di Metro Mini pun aku lama, wo. Masih terngiang-ngiang di telingaku ini. Ketika kondektur itu teriak, rapat belakang lai. Langsung ku tancapnya gas, ku zigzag kanan, ku zigzag kiri. Ku salib semuanya yang ada di depan. Tak pedulinya aku. Tapi itu dulu, wo. Sebelum aku insaf. Sopo bantuin apa, Pak Anas? Ah, kau naikkan aja itu barang ke bemo ya. Aku jalan sama Jarwo. Anu, Pak. Anu, tapi... Kau harus ikut, Wong. Harus itu. Weh. Aduh. Tendang aja, kau, Wong. Panas! Tenang aja lah. Isi kali kau. Panas bo, yo, pelan-pelan tuh yo, ya Allah. Kejar waktu kita, wo. Kau diam aja lah. Kau turun lah, wo. Kau ambil barang yang buat busa lama. Tapi kan, anu pak, kaki saya nih lo. Kau harus kerja lah, wo. Jangan malas. Ya wes. Ah. Aduh, bisa lah. Aduh, udah ngebut sekarang nyuruh lagi. Tahu gini ya, tadi nggak usah ikut. Wes, nggak sudi aku ini nih. Butet. Nasib. Ya Allah, Gusti. Tolonglah hambamu ini ya Allah. Bang Jarwo, ayo bangun Bang Jarwo. Iya, pelan-pelan. Aduh, sikilku ini. Tenang Bang Jarwo. Sinanggar tulo atulo wo wo sinanggar tulo atulo sinanggar tulo atulo sinanggar tulo atulo. Lo kita malah ke sini toh panas eh? Kau diem aja lah, kita cari penumpang. Maksudnya Berka, kampung karet berkah. Ah, berangkat langsung Berka. Ayo. Ini ayo, namanya pelanggaran ini panas nih. Berangkat langsung Berka. Ayo. Nih. Waduh, bisa murkanya nih. 7 hari 7 malam loh ini pak. Ah, kau lapor lah sama bos kau itu. Tak takut aku. Satu lagi berangkat kita. Karet berkah. Ah, merapat lagi. Tolong, merapat dikit. Ayo, berkah. Ya, lanjut lagi, berangkat. Lah terus, ini loh, malah ke rumahnya panas sih loh. Ini tuh udah sore, Pak. Bemonya harus udah balik ke Babacang. Ntar dicariin loh, Pak. Listo. Diam aja lah kau, manggaku ini harus ku antar ke pasar. Takut busuk aku. Ah, kau bantulah. Waduh, untuk kali ini sorry pak. Maaf panas. Pokoknya saya enggak mau terlibat pak. Saya udah sakit gini, tambah curang-curang kayak gini. Aduh, saya enggak mau. Terserah kau lah. Aduh, ya Allah Gusti. Iki ono apa toh ya? Ya Allah. Thank you.
Hei Jarwo, sini kau sebentar. Weh, ada apa lagi toh Pak? Mau ngajak saya main curang lagi? Ndak, saya ndak akan mau Pak. Saya gini-gini juga tetap jaga diri. Janganlah kau pasang muka cemberut kau itulah. Kau duduklah di sini. Mau diapain lagi nih aku? Begini Wo, sebetulnya apa yang aku lakukan tadi sudah ada persetujuan dari Babacang. Ini uang hasil narik penumpang dan hasil penjualan manggaku. Kau pakailah buat berobat kaki kau itu. Ini makasih banget tuh Panas. Ini beneran tuh nih. Ini serius tuh. Nah, Jawa. Panas bilang dia punya upah bawa bemo, minta dikasih ke lu orang. Ini upah Pak Anas, saya buat lu orang ya. Ya alhamdulillah ya Allah. Aduh. Panas anu. Maafin saya, Pak. Maafin saya beneran lu. Ya, saya enggak nyangka ya Allah. Cepat sembuh ya kau, Wo. Babacang, matur suwun nggih. Matur suwun banget. Oh, sopo jadi keingetan sih, Mbok? Sekarang kau pulanglah. Aku mau cuci bemo dulu biar tuntas pekerjaanku. Iya, Pak. Sekali lagi terima kasih ya, Pak Anas. Duh, ya Allah, saya jadi enggak enak nih. Alhamdulillah masih ada yang baik sama saya. Sama pelan-pelan. Terima kasih ya sama. Sama pelan-pelan.